aku sakit dari awal 2016. Dari 2016 sampai sekarang. Aku sakit kanker, gula, darah tinggi, kolesterol, jantung. Ya, gimana sih namanya orang sakit ya? Enggak, cuman disenang-senang, semangat-semangatin aja. Kan dokter YKI kan nyuruh saya untuk operasi. Terus dokter puskesmas udah kasih saya rujukan untuk operasi. Tapi saya takut. Terus akhirnya saya ya itu, alternatif itu. Eh gak taunya kan dia makin membesar. Ya mau gak mau ya saya dioperasi ya. Di biopsi ternyata ganas ya. Langsung dirujuk ke Tarakan. Dioperasi besar nih, diangkat. Ternyata udah stadium 4. Ya, awalnya sih sedih ya, takut ya. Assalamualaikum. Ada mama. Ada. Anjir, ya ngapain? Seminggu. Aku gak di rumah terus ya? Iya, ya, 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 ya. Ibu gak ada. Ya. Kena jarum. Iya, jarum infus. Nasi 500. Setelah saya operasi, ketemu Ibu Sri Wanas. Dia kan lama gak ngeliat saya. Biasa kan saya wirawiri ke warung gitu ya. Nah, dia gak ngeliat saya, dia tahu dari orang saya sakit, langsung Ibu Sri kesini nengokin saya. Ya dari situ Ibu Sri ya lanjut terus ingin saya. Iya, sampai saat ini. Pokoknya dia sering membantu segala-galanya untuk saya. Saya merawat, bukan dampingan ya, dampingan kakak waktu itu kena diabetes. Terus mendampingan mertua, terus dampingan almarhum suami sendiri. Jadi udah di rumah sakit itu saya bukan sebulan dua bulan, jadi bisa ngerasain yang di lingkungan rumah sakit itu. Nungguin siapa sakit itu, sakit-sakit apa, waktu dijemur gitu kan aku sakit apa, kanker, keluarganya mana, nggak ditungguin, ntar paling hari Sabtu kalau nggak Minggu gitu. Nah disitulah ntar kalau saya yang sakit siapa yang nengokin, saya jadinya gitu. Nah disitu mumpung saya masih bisa jalan dan masih bisa kemana-mana ya ayolah. Sebenarnya saya jadi ketua posyandu juga baru kak, tapi tadinya saya bukan posyandu dan bukan kader, tapi kita udah apa ya, kalau ada yang kurang gizi atau timbangan kurang gitu kita udah tahu, jadi kita bantulah dengan memberikan makan tambahan pagi, kita anterin. Kadang telur rebus, kadang itu kacang hijau gitu. Kalau dulu sih emang begitu dari dulu ya. Sampai sekarang. Eh, Bu. Ya. Ini udah sehatan. Alhamdulillah ya begini. Udah turun. Hah? Udah turun gulanya. Iya, ntar turun, ntar naik. Sekarang berapa? 2,5. Iya, ayo Bu. Mana? Ini mau keliling dulu. Pas timbang keliling itu kita biar nggak ada posyandu tapi tetap kita ada pos timbang keliling. Kalau dulu kan dapat PMT dari kelurahan, nah selama ini kan selama pandemi kan emang nggak ada, jadi kita inisiatif sendiri gitu, daripada anak-anak kita nggak ketahuan berat badannya, jadi kita puskesmas ya udah pos timbang keliling tapi tidak ada PMT, tapi kan jarang yang mau, nanti nggak pada turun gitu. Jadi kita ya inisiatif bilang sama Pak RW nanti ada pos timbang ya, PMT-nya PMT belum ada, tapi kita jalanin aja. Gitu. Tapi ya kita ngasih lah PMT. Gitu. Kalau untuk kerja sosial sih nggak ada lelah ya. Udah itu udah makanan keseharian ya. Jadi enggak ini dibikin enjoy aja. Jadi enggak dibikin bukan beban ya itu.
untuk masyarakat dengan aksi ini, semoga masyarakat itu sadar dengan kesehatannya aja dulu. Gitu. Kalau udah sehat, mau beraktivitas kan enak. Semoga semuanya itu bermanfaat gitu aja buat diri sendiri. Ini di pom lulu. Harapan saya semoga Bu Sri Welas tetap maju ya, sukses, dia bisa membantu dan menyemangati semua orang-orang yang pada sakit, membantu orang-orang yang kekurangan. Untuk melihat warga senyum gitu, jadi nggak ada ya apa ya, nggak ada keluh dan nggak ada beban di orang itu gitulah. Jadi keluarga harmonis ya istilahnya. Jadi nggak ada besok harus makan apa gitu. Jadi udah ada apa buat besok itu udah ada gitulah. Sekarang kerja buat besok gitu.